Halo Smart Traders, jumpa lagi sama gue Erdi. Dan hari ini gue lagi dari Tangerang. Di sebelah gue sudah ada putra daerah dari Aceh, Biren. Iya. Dia punya misi yang sungguh luar biasa, ingin mengelilingi Indonesia. Cita-cita yang luar biasa yang belum tentu semua orang bisa ngejalan itu, karena semua berasal dari hati. Gak bisa ngomong sih, langsung aja ngobrol dengan orangnya ya. Sebelah gue udah ada Om Faisal. Halo Om Faisal. Om Faisal, apa kabar Om? Alhamdulillah, sangat baik, baik ya. Sangat baik, alhamdulillah. Ini bawa motor. Ini kurang kerjaan atau gimana sih Om? Keliling Indonesia gimana sih Om? Nambah kerjaan sebenarnya ini. Nambah kerjaan? Oke, pertanyaan pertama gini sih Om, simple ya Om. Om Faisal, visinya apa Om? Mau ngapain sih? Iya, sebenarnya ya ini kembali lagi, ini kita berawal semua dari sini, ya, dari hati. Betul, setuju. Jadi saya ingin sekali melihat Indonesia itu secara langsung, yeah. Karena saya berasal dari Aceh. Ujung banget ya. Sebenarnya itu bukan ujung, bukan ujung awal ya. Masih awal. Jadi kalau menteri bilang itu awal ya. Awal ya. Awal dari barat. Awal dari barat. Oke. Ya, tapi intinya kita berada di ujung. Di ujung, ya, gitu. Betul, betul. Nah, jadi selama ini kita cuma melihat Indonesia itu dari media, ya, dari televisi. Ya. Nah, jadi sekarang misalnya saya melihat sendiri dengan mata saya sendiri. Nah, itu visinya? Warnanya. Warna-warni, kebudayaan, sukunya. Bangsanya, bahasanya. Bahasanya. Banyak. Karena banyak. Indonesia ini lengkap. Indonesia lengkap. Ini lengkap sekali. Lengkap sekali. Ada ini semuanya. Saya jadi gimana gitu ya? Maksudnya, apa ya? Saya orang Indonesia? Iya. Gak ada waktu untuk keliling Indonesia. Sibuk ya? Sibuk ya? Sibuk. Udah gitu juga kan pasti bicara kos ya Om? Iya. Bicara kos. Nah kita bicara real fakta aja nih Om. Iya benar-benar. Bicara yang emang benar-benar orang bertanya-tanya. Ini bicara jalan-jalan keliling Indonesia nih, dananya gimana Om? Iya. Tentunya kalau saya sendiri, ini kan saya pakai Honda Tiger. Iya. Artinya... Kenapa dipilih Honda Tiger? Saya sekak dulu nih, kenapa pilih Honda Tiger? Apa memang adanya ini atau gimana Om? Gak ada pilihan sebenarnya. Gak ada pilihan, tapi itu gak jadi alasan? Iya, bukan gak ada pilihan. Jadi terus? Yang ada cuma Honda Tiger. Honda Tiger. Nah, jadi ada sih pilihannya, yang sejenis kayak Mega Pro dan sebagainya. Tapi, dan juga dari merek lain. Yap, yap. Tapi saya tetap memilih ini karena ini lebih kuat. Oke. Nah, walaupun dengan tahunnya yang udah 2013. Oke. Jadi saya pilih ini. Nah, balik ke dana. Dananya gimana tadi Om? Dananya itu sebenarnya perjalanan ini bukan hanya sekedar jalan, ya, tapi saya juga mencoba untuk bisa hidup di jalan. Oke. Okay. Artinya saya harus bisa menghasilkan di jalan ini. Karena kalau bercerita saya sendiri bukan orang yang berada, ya, tapi sederhana. Ya. Bahkan saat berangkat pun biayanya itu pas-pasan banget. Pas-pasannya itu bukan konekat. Konekat. Iya. Gimana ini ceritanya? Iya. Karena memang gini. Saya pernah dengar kata biker yang di di Pariaman, beliau mengatakan hanya dua orang yang bisa menikmati setiap daerah, setiap pesona yang ada di Indonesia ini. Apa? Ataupun di luar negeri. Okay. Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya. Dia itu bisa berangkat. Oh, oke, langsung komentar lah. Orang kaya. Orang kaya. Dengan ada uang dia bisa terbang sama. Yes, yang kedua itu orang gila. Oke. Ya, yang kedua itu orang gila. Saya enggak ingin mengatakan saya orang gila. Iya, tapi hampir. Karena lebih banyak lagi orang gila lainnya ya kan. Saya menggunakan sepeda motor. Ini orang gila dalam arti definisi yang bukan sesungguhnya Om. Iya. Orang menggunakan saya menggunakan sepeda motor, tapi ada orang yang menggunakan sepeda. Iya. Nah, jadi intinya orang gila. Iya. Nah, dia punya konsep gila, punya nekat gila, punya nekat untuk mencapai cita-citanya dengan segala kesederhanaan, dengan segala yang ada, dan itu saya lakukan. Oke. Jadi saya nggak peduli kemarin, bagaimanapun saya harus bisa mengelilingi Indonesia. Okay. Bagaimanapun saya harus bisa menikmati ini sebelum saya menikah, gitu. Oke. Okay. Nikmati Indonesia sebelum menikmati kehidupan nantinya. Iya. Karena kalau bercerita kita udah nikah itu udah lain cerita. Oke. Kita udah susah ya seperti ini ya. Iya, waktunya itu udah tersekat semuanya. Oke. Okay. Kalau sekarang kan masih melalang buana. Lanjut Om. Berarti dana tadi memang langsung inilah ya, personal ya. Personal. Membiaya hidup sendiri untuk perjalanannya. Iya, sama di jalan saya bekerja juga. Bekerja juga. Iya. Oke. Iya, saya menjualan juga ini, jual baju, jualan itu kopi. Itu untuk biaya perjalanan lah ya, kurang lebihnya ya. Karena perjalanan butuh bensin, butuh makan. Bener banget, bener. Tapi enggak mengemis. Enggak. Itu pantang kita. Kita masih kuat. Masih kuat. Ya, masih kuat. Okay. Dan mereka pun mereka ingin juga, apa sih produk yang kita bawa? Terus? Nah, contoh kayak baju ini ada tulisan, dan ada nama saya, namanya Klana. Klana. Nah, jadi Klana ini yang membekas mereka. Klana. Nah, itu yang mereka inginkan. Klana, berpergian. Iya, berpergian. Asik. Terus, Oke. Total udah berapa lama perjalanan sampai sekarang kita ketemu? Kita berangkat
tanggal 20 kemarin. Terus? 20 bulan 2. 20 Februari? Iya. 10 bulan lu. Iya, lebih kurang udah 10 bulan. Terus? Dan sampai saat ini, insya Allah targetnya ini awal tahun 2023, kembali ke Aceh. Kembali ke Aceh? Iya. Lama banget. Enggak. Enggak sampai satu periode pun. Oh, satu periode. Satu periode presiden. Oke. Iya. Office ya, 2003 habis presiden. Iya. Pengalaman apa paling enggak enak? Enggak, ya enggak enak dulu ya. Jangan, kalau sih yang enak mah bisa lihat di yang TV channel lain. Iya. Itu mananya yang enggak enak? Kalau yang enggak enak, sebenarnya yang sering itu yang paling bahkan membuat saya itu hampir berpikir gimana ini cara melanjutkan. Maksudnya bukan putus asa buat untuk kembali enggak? Enggak ada cerita kembali. Ceritanya hanya saya memikirkan bagaimana caranya bisa jalan lagi gitu. Bagaimana motor bisa jalan lagi? Motor saya ini. Motor saya. Ini lebih kurang udah 5 kali turun mesin. 5 kali turun mesin. 5 kali turun mesin. Iya. Itu pas lihat turun mesin gimana? Patah semangat enggak? Waduh. Bercampur. Bisa jalan enggak? Bisa jalan enggak? Iya, kan? Yang pertama di saat turun mesin itu tentunya ya juga isi dompet akan turun itu. Pasti. Pasti banget. Kalau jadi sponsorship enak dia paling gitu kan. Oke, oke. Terus yang kedua, pernah juga kejadian kayak trouble di perjalanan masuk ke desa, pedalaman gitu. Pedalaman, terus? Nah, itu benar-benar cerita yang sangat ini. Karena saya memikirkan bagaimana bisa dorong motor dengan bobot seperti ini. Yeah. Serius. Terus? Untuk jaga aja susah ini. Iya, kan? Benar-benar. Apalagi kedorong ini. Ini barangnya nggak semua ini. Iya. Hanya sedikit barangnya. Oke. Okay. Nah, jadi dari sanalah dapat cerita. Oke. Okay. Jumpa orang kampung. Iya. Nah, akhirnya mau dibantu ya sebisa mereka. Okay. Pakai beca. Pokoknya paling gak enak emang sebenarnya di motor sebenarnya. Iya, iya. Nah, ini isi box ada 3 box. Sebelah kanan apa, Om? Nah, kalau sebelah kanan ini mungkin bisa lihat langsung kita? Iya. Oh, boleh mau mobile? Boleh. Silakan. Ayo teman-teman. Kita bongkar nih. Iya. Ini box yang tengah dulu deh. Iya, yang tengah dulu. Isinya apa ini, Om? Sebenarnya kalau sekarang boxnya udah ini pada buat kosong. Buat teman-teman yang mau keliling Indonesia nih ya. Iya. Siapin 3 box. Iya. Siapin 3. Duit mah udah, enggak usah pikirin, niat, yang penting mah niat. Iya. Nih, modalnya nih, lihat nih. Tengah apa nih? Iya, kalau rezeki insyaallah pasti akan ada. Pasti ada. Tapi ini barangnya lagi kosong. Enggak apa-apa, kira-kira aja, Om. Iya. Kalau bagian tengah ini lebih kepada perlengkapan inti. Perlengkapan inti. Ini, apa? Perlu juga surat ini untuk jalan ini. Oh, legalitas? Iya, legalitas. Dokumen. Ya. Terus? Dokumentasi semuanya. Aha. Ini ada di tengah ini. Aha. Kamera juga ada. Kamera, oh journey. Nanti video journey dirilis juga ya. Iya, betul. Okay. Terus, Instagramnya apa, apa? YouTube-nya apa? Iya, kalau YouTube Faisal Yusri. Aha. Faisal spasi Yusri. Aha. Kalau Instagram, Faisal Yusri underscore. Faisal Yusri underscore. Itu subscribe, bantu. Ya, ini ada tulisannya juga di sini. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Berarti ini legalitas? Ini legalitas dan semua yang penting ini ada di tengah. Oke. Iya, sementara. Kalau di sebelah kiri ini lebih apa? Kepada perlengkapan ini. Perlengkapan untuk memasak. Tetap ya, local pride ya. Local pride ya. Biar aman dong. Biar aman. Emang Indonesia nggak aman? Iya, aman juga. Aman juga. Tapi tetap aja. Oh, ya kan? Jaga-jaga. Kita waspada. Apa obisinya, Om? Ingat kata Bang Napi, Om. Apa tuh? Nah, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya. Kami kesempitan. Bukan kesempitan, kesempatan. Kesempatan, Om. Oke. Iya. Apa ini, Om, isinya, Om? Ini box isinya ini lebih kepada perlengkapan masak. Masak? Masak juga? Iya, perlengkapan terus? Masak. Uh-huh. Ya kayak namanya kita hidup di jalan. Hidup di jalan. Hidup dengan apa nama sederhana kirain, gitu. Kirain nyampe hotel sini terus start di kayak ini. Luar biasa. Wah, nih. Enggak ya, Om ya? Enggak juga. Jadi kalau siapapun bisa ya sebenarnya, Om ya. Iya, enggak maksudnya gini, kalau tidur di hotel berapa hotel yang udah yang udah saya ini kan? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, tidur sekarang di mana nyambung tidur nih? Tidur di mana? Tergantung, Om. Terkadang ada di tempat teman-teman, rekan-rekan biker, terkadang sama anak pramuka. Masjid atau iya, sekadar ibadah istirahat sebentar ya, gitu iya, ya. Habis itu, kalau untuk tidur total di? Di Polres. Kalau tidur total. Tidur di Polres, itu ada selnya apa gitu? Itu lama ya, tidur lama. Dikasih kalau kamar nih, tapi ada besinya gitu. Itu penjara namanya. Oh, penjara. Bukan itu ya. Oke, gimana, Om? Jadi, tidurnya ini ya nyambung-nyambung. Oh, nyambung-nyambung. Jadi, berpindah-pindah. Oh, gitu. Jadi, rekan-rekan biker semua yang bantu. Kayak sekarang ini, saya berada di YNCI. YNCI? Yamaha MX Club Indonesia. Okay. Istirahat di sana, dan udah lumayan lama juga. Lumayan lama. Ini, ini sekarang posisi Tangerang nih. Kita di Tangerang. Kita take di Tangerang. Iya. Rencana kapan mau berangkat lagi terusin ke Papua? Insya Allah Januari nanti. Januari nanti. Jadi benar-benar mengumpulkan seluruh daya, tenaga, dana, termasuk juga. Baru di sini lah puasnya ya. Iya. Jakarta ini kan pusat semuanya. Jakarta pusat. Nah, itu tadi ya. Oke lah, kalau gitu, Om. Om, nih kalau ngobrol banyak, panjang nih, Om. Nih. Iya. Nah, nih bicara dulu, Om. Nih. Oke. Kita ada
Wah. Wis, mantap. Dapat baju baru ini. Iya nih Om, kan Om buat pakai lebaran kan? Wah, Om kan jarang jarang ganti baju kayak ini. Ganti pakai ini, Om. Iya. Nah. Wis, mantap ya. Ini Om. Boleh dijemreng, Om? Informasikan ke teman-teman semua. Baru ya? Baru, Om. Bukan bekas saya, Om. Wis, ini. Wah, mungkin bisa suatu bisa dipakai, Om, di, iya, di apa namanya? Setidaknya software ini bisa berguna untuk Om Faisal. Nah, oke, siap, Om Faisal sering ngopi nggak? Iya. Ngopi lah. Pastilah. Kalau nggak ngantuk di jalan. Ya kan orang Aceh kan banyak kopinya. Nih Om, oi, ada mug juga Om. Gelas. Gelas juga. Semoga bermanfaat Om. Nanti sekali di hutan-hutan Om. Oh ya, kan? Iya, iya. Mantap, mantap. Nah, mantap. Ini Om, udah. Nah, terakhir nih Om, officially mungkin bisa kita taruh dulu Om ya? Iya. Ini udah. Ini foto dulu foto kita. Foto dulu ya. Thank you, Zutrek. Nah, ini Om, officially Om. Mungkin bisa kita taruh dulu Om. Teman-teman itu semua, ini stiker untuk Om Faisal dari kami, Jutorat Indonesia. Semoga terus ketemu teman-teman daerah. Iya. Bisa informasikan, Jutorat itu ada di seluruh Indonesia, Om. Siap, siap. Oke? Okay? Oke. Okay. Officially mungkin kita bisa tempel di mana? Ya. Oh, oke. Okay. Nah, yang penting bisa kelihatan. Officially. Wih, mantap juga itu. Jutorat Indonesia. Wih. Wah. Wow. Mantap. Mantap. Nih, terima kasih banyak atas waktunya, Om. Sama-sama. Nih, kayaknya udah jam dini hari nih kayak gitu. Iya, iya, iya. Makasih banyak ya, Om Faisal, waktunya udah bagi cerita ke teman-teman semua. Okay. Semoga ini bisa inspirasi. Ada pesan terakhir, Om, ke teman-teman? Pesan terakhir? Bukan pesan terakhir untuk yang itu ya. Karena ini waktunya... Motivasi. Oke, okay, buat rekan-rekan semuanya yang ingin menikmati pesona Indonesia, lakukan dari sekarang. Jangan pernah berpikir, kalau nggak ada uang nggak bisa jalan. Bisa. Bisa. Semuanya bisa. Yang betul, penting apa? Niat dulu yang kuat. Betul. Karena Jutorat juga punya slogan, Om. Oh gitu? Bisa. Bisa ya? Jutorat bisa. Bisa. Gitu. Intinya tetap berusaha dan yakinkan selama kita masih bisa, masih kuat segala macam, kita masih bisa menikmati Indonesia. Ya, dana, kendaraan tidak jadi halangan. Bukan jadi halangan itu. Karena ada banyak orang jalan kaki. Jalan kaki. Ada banyak orang jalan naik sepeda. Benar. Tapi semua dari sini, Om. Iya, berawal dari hati. Niat. Jadi harus kuat. Oke? Oke. Selagi masih muda, selagi masih bisa, selagi Indonesia masih aman dan semoga selalu aman. Kalau ini selalu pasti ya, Om. Aman kan fluktuatif. Iya, benar. Ayo, lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Thank you, Zutrek. Terima kasih, Om Faisal, atas waktunya. Siap. Dan selamat perjalanan. Amin. Kita akan mendukung perjalanan. Amin. Om Faisal. Thank you, thank you. Okay, ya. Terima kasih banyak. Hati-hati selamat perjalanan. Amin. See you, dan selamat berjumpa mungkin dengan teman-teman rescuer yang ada di daerah-daerah. Siap, siap. Jadi siap bantu Om Faisal. Siap. Enjoy Indonesia. Oke. Okay. Dan kami tunggu hasil ceritanya, ceritanya ya. Siap. Di media-media tadi di mana? YouTube dan ininya? Iya, di YouTube Faisal Yusri dan juga Facebook Faisal Yusri juga, tapi ada satu lagi di Instagram dan TikTok namanya Faisal Yusri _. Bantu subscribe, bantu follow, sebarkan, luaskan ke teman-teman semua. Ayo. Ayolah ya. Thank you semua, manader. Kalau gitu sekian Om Faisal. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Siap. Sekali lagi selamat menikmati perjalanan. Siap. Oke, Smart Rider, kalau gitu kita sudah saja. Bulan Om Faisal. Ciao Smart Rider. Thank you. Thank you.